稲光、すなわち永遠なり。Yo, what's up guys, AJ here. Jadi pada video build ala gue episode kali ini, kita akan ngebahas sang penguasa Electro, Raiden Shogun. Dia merupakan karakter support tapi juga berdamage guys. Pada video kali ini gue akan membagi build Raiden Shogun menjadi dua tipe macam build guys, yaitu yang pertama adalah Raiden ungu dan Raiden hijau. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan build Raiden Shogun. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana cara kita nge-build Raiden Shogun, kita bahas dulu material-material yang kalian perlukan untuk meningkatkan level Raiden Shogun dari level 1 sampai level 90. Let's go. 1. Vajrada Amethyst Sliver, 9. Vajrada Amethyst Fragment, 9. Vajrada Amethyst Chunk, 6. Vajrada Amethyst Gemstone, 18. Old Handguard, 30. Kageuchi Handguard, 36. Fame Handguard, 168. Amakumo Fruit, dan 46. Storm Beats yang bisa kalian dapatkan dengan mengalahkan Thunder Manifestation. Oke, jadi tadi itu adalah material-material yang perlu kalian kumpulkan untuk nge-build Raiden Shogun dari level 1 sampai level 90. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan senjata terbaik untuk Raiden Shogun. Yang pertama kita bahas dulu untuk senjata dari Raiden Ungu. Yang tentunya senjata terbaik untuk Raiden Ungu adalah Engulfing Lightning atau senjata signature dari Raiden Shogun itu sendiri. Senjata ini akan memberikan base attack sebesar 608 dan energi recharge sebesar 55,1%. Lalu dari pasifnya, attack akan ditingkatkan sebesar 28% berdasarkan ER di atas 100%. Karena Raiden Shogun sendiri merupakan karakter yang scalingnya dari energi recharge, jadi dia udah tentu mempunyai angka ER di atas 100%. Peningkatan attack yang didapat dari pasif senjata ini itu maksimumnya sampai 80%. Yang tentunya ini sangat bagus untuk Raiden Shogun kalian untuk meningkatkan damage personal dari si Raiden Shogun sendiri. Lalu setelah kalian melakukan elemental burst, maka akan mendapatkan peningkatan energi recharge sebesar 30% selama 12 detik guys. Lalu senjata selanjutnya di sini ada Skyward Spine yang bisa kalian dapatkan dari banner standar atau kalah rate off di banner senjata. Senjata ini akan memberikan base attack sebesar 674 dan energi recharge sebesar 36,8%. Lalu dari pasifnya akan meningkatkan crit rate kalian sebesar 8% dan memberikan kalian normal attack speed sebesar 12%. Yang tentunya ini akan sangat bagus untuk Raiden Shogun. Karena gaya bertarung elemental burst Raiden Shogun itu kan bermain normal attack gitu guys. Jadi nanti serangannya akan semakin cepat. Yang tentunya semakin sering serangan kalian itu kena musuh, maka damage yang dihasilkan totalnya akan bertambah. Lalu selanjutnya di sini ada Primordial Jade Wing Spear. Ini merupakan senjata dari banner standar yang akan memberikan kalian base attack sebesar 674 dan crit rate sebesar 22,1%. Crit rate ini sangat bagus untuk Raiden Shogun untuk membantu rasio crit dari Raiden Shogun. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, karena Raiden Shogun itu merupakan karakter yang scalingnya dari energi recharge, kalian harus manage lagi energi recharge-nya tuh dari segi artifak, guys. Kalau dari beberapa teori crafter bilang, minimum angka yang harus didapatkan Raiden Shogun pada energi recharge-nya adalah di angka 220%. Itu udah angka yang aman lah, guys, untuk Raiden Shogun kalian. Lalu dari pasif senjata ini akan meningkatkan attack kalian sebesar 3,2% yang bisa di-stack sampai 7 kali. Tapi peningkatan ini itu memiliki syarat guys, yang dimana kalian harus terkena serangan dulu dari musuh. Dan apabila kalian mencapai maksimum stack dari senjata ini, maka akan terjadi peningkatan damage lagi sebesar 12%. Lalu selanjutnya di sini ada senjata B4 yaitu Wavebreaker Fin yang akan memberikan kalian base attack sebesar 620 dan attack persen sebesar 13,8%. Meskipun Raiden Shogun ini merupakan karakter yang scalingnya dari energi recharge, tapi angka peningkatan attack ini juga bermanfaat untuk Raiden Shogun guys. Tapi sama seperti yang tadi gua bilang, kalian harus manage lagi energi recharge Raiden Shogun itu dari segi artifaknya bila menggunakan senjata ini. Senjata ini sangat bagus untuk Raiden Shogun karena dapat meningkatkan damage dari elemental burst yang dihitung dari total energi cost anggota seluruh party kalian. Jadi semakin tinggi energi cost yang kalian miliki dalam party, maka damage elemental burst Raiden Shogun kalian juga akan
akan semakin besar. Dan peningkatan damage elemental burst ini itu maksimum bisa sampai di 40%. Dengan kata lain, ini sudah setara dengan senjata free to play Raiden Shogun, yaitu The Cats R5. Senjata selanjutnya tentu saja ada senjata free to play terbaik untuk Raiden Shogun, yaitu adalah The Cats R5 guys, yang bisa kalian dapatkan dengan mancing ikan di Inazuma. Senjata ini akan memberikan kalian base attack sebesar 510 dan energi recharge sebesar 45,9%. Lalu dari pasifnya, akan meningkatkan damage elemental burst sebesar 32%. Dan juga akan meningkatkan crit rate dari elemental burst Raiden Shogun kalian sebesar 12% di R5. Lalu mungkin bagi kalian yang belum punya The Cats R5, kalian juga bisa pakai Favonius Lens, yang dimana akan memberikan base attack sebesar 565 dan energi recharge sebesar 30,6%. Lalu selanjutnya di sini ada senjata bagi kalian yang mungkin baru main Genshin Impact, yaitu Prototype Star Glitter. Senjata ini akan memberikan base attack sebesar 510 dan energi recharge sebesar 45,9%. Lalu dari pasifnya, setelah kalian melakukan elemental skill, akan meningkatkan damage normal attack dan charge attack kalian sebesar 8% selama 12 detik. Dan ini bisa di-stack sampai 2 kali. Sebenarnya dari pasif ini tuh guna gak guna sih guys untuk Raiden Shogun, karena damage dari normal attack dan charge attack-nya saat dia mode elemental burst, itu dihitung sebagai damage burst, bukan damage normal attack. Selanjutnya langsung aja kita move ke pembahasan senjata terbaik untuk Raiden Ijo. Raiden Ijo sendiri merupakan julukan yang dibuat oleh fan untuk Raiden yang bermain di tim Aggravate dan Hyperbloom guys. Karena damage dari Hyperbloom sendiri itu merupakan transformative reaction, yang damage-nya itu scaling dari level dan elemental mastery karakter kalian. Jadi dari build Raiden Ijo ini sendiri, kita akan mencari elemental mastery sebanyak-banyaknya guys. Jadi untuk beberapa senjata yang akan gue sebutkan sebentar lagi, kita abaikan saja dari pasifnya. Karena yang kita perlukan itu cuma poin IM-nya aja guys. Yang pertama di sini ada Dragon's Bane, yang dimana akan memberikan kalian base attack sebesar 454 dan elemental mastery sebesar 221. Lalu selanjutnya di sini ada Moon Piercer yang merupakan senjata crafting dari Sumeru, dan Kitten Crow Spear yang merupakan senjata crafting dari Inazuma, yang akan memberikan kalian base attack sebesar 565 dan elemental mastery sebesar 110. Mencari IM sebanyak-banyaknya bukan berlebihan juga ya guys, kalian juga harus tetap ingat dengan konsep yang bernama diminishing return, yang dimana jika kalian itu berlebihan pada suatu stat, damage yang dihasilkan itu bukan malah menaik tapi malah menurun. Selanjutnya di sini gue juga akan nge-mention salah satu senjata yang bagus untuk build Raiden Ijo juga build Raiden Ungu guys, yaitu Ballad of Fjord, yang bisa kalian dapatkan dengan membeli Battle Pass. Senjata ini akan memberikan base attack sebesar 510 dan crit rate sebesar 27,6%. Yang tentunya ini sangat bagus untuk build Raiden Ungu. Tapi dari pasifnya, ini sangat bagus untuk Raiden Ijo, yang dimana saat ada 3 tipe elemen dalam satu party, maka elemental mastery-nya akan meningkat sebesar 120 poin. Jadi selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan artifak terbaik untuk Raiden Shogun guys. Yang pertama kita bahas dulu artifak terbaik untuk Raiden Ungu ya guys, yang dimana gak usah dinego lagi, artifak terbaiknya adalah Emblem of Severed Fate, yang dimana dari 2 setnya akan menambahkan energi recharge kalian sebesar 20%. Lalu dari 4 setnya akan meningkatkan damage elemental burst kalian sebesar 25% dari energi recharge. Dan peningkatan damage elemental burst maksimum yang bisa didapatkan dengan cara ini adalah 75%. Karena di build Raiden Ungu ini kita akan memasukkan stat energi recharge sebanyak-banyaknya, maka peningkatan damage yang didapatkan dari artifact ini itu sangat bagus untuk Raiden Shogun guys. Lalu selanjutnya di sini ada artifact terbaik untuk Raiden Ijo, yaitu Flower of Paradise Lost, yang dimana dari 2 setnya akan meningkatkan elemental mastery kalian sebesar 80 poin. Lalu dari 4 setnya, damage yang dihasilkan dari reaksi Bloom, Hyper Bloom, dan Burgeon akan meningkat 40% guys. Lalu setelah karakter yang mengenakan memicu reaksi Bloom, Hyper Bloom, dan Burgeon, maka peningkatan damage-nya akan ditambahi lagi sebesar 25% selama 10 detik dan bisa ditumpuk sampai 4 lapis guys, yang tentunya ini akan sangat bagus untuk Raiden Shogun kalian saat bermain di tim Hyperbloom. Tapi yang menjadi catatan untuk artifak ini itu domainnya tidak resin efisien guys, dan juga karena stat elemental mastery itu merupakan stat yang lumayan langka ya di Genshin Impact, karena presentase untuk mendapatkan elemental mastery itu kecil banget, jadi gua saranin untuk menggunakan opsi yang lain guys, yaitu Gilded Dream. Dari 2 setnya ini sama ya guys, akan meningkatkan elemental mastery kalian
kalian sebesar 80 poin. Lalu dari 4 setnya, selama 8 detik setelah memicu reaksi elemental, karakter yang mengenakannya mendapatkan efek penguatan berdasarkan tipe elemental karakter lain yang berada dalam tim. Untuk setiap anggota party yang berelemen sama dengan karakter yang mengenakan artifak ini, attack-nya akan meningkat 14%. Namun untuk setiap anggota party yang berelemen beda dengan karakter yang mengenakan, maka elemental mastery akan meningkat 50 poin, guys. Dan efek yang dijelaskan tersebut maksimal dihitung untuk 3 karakter. Dan efek ini dapat terpicu setiap 8 detik, guys. Karena di tim Hyperbloom itu terdiri dari karakter Dendro, Electro, dan Hydro, maka pengguna artifak ini akan mendapatkan penambahan elemental mastery sebesar 150 poin, guys. Jadi ini ya, angka 50 poin ini dikali 3, guys. Lalu selanjutnya di sini gue akan kasih opsi lain, yaitu Thundering Fury, guys, yang dimana dari 2 setnya akan memberikan kalian electro damage bonus sebesar 15%. Lalu dari 4 setnya akan meningkatkan 40% damage yang diakibatkan oleh Hyperbloom. Artifak ini juga bisa kalian pakein kalau kalian ingin mainin Raiden Shogun di tim Aggravate, karena artifak ini juga akan meningkatkan 20% damage yang diakibatkan oleh Aggravate, guys. Kalau dari segi stat, apa aja sih bang yang diperlukan untuk Raiden Shogun? Oke guys, jadi langsung aja kita bahas di sini. Ini yang pertama akan gua bahas itu Raiden ungu ya guys, yang tentu saja untuk flower dan plume-nya nggak bisa kita ganti. Flower udah pasti HP dan plume udah pasti attack. Untuk dari segi substat, kalian bisa cari aja crit rate, crit damage, energy recharge, dan attack percent, guys. Lalu dari segi sen, kalian bisa pakein aja energy recharge, tapi kalau kalian masih nggak punya, kalian pakein aja attack percent. Dari goblet, kalian pakein aja electro damage bonus atau attack percent. Dan dari circlet, kalian pakein aja crit rate atau crit damage. Kalian bisa sesuaikan dengan Raiden Shogun kalian masing-masing, guys. Yang penting rasio crit dari Raiden Shogun kalian itu terpenuhi. Lalu untuk Raiden ijo, sama seperti tadi, untuk flower dan plume-nya nggak bisa kita ganti. Flower udah pasti HP dan plume udah pasti attack, guys. Tapi dari substat-nya, kalian bisa cari aja elemental mastery dan energy recharge. Lalu untuk Sand, Goblet, dan Circlet-nya, kalian bisa pakein aja triple EM, guys. Untuk Sand-nya itu EM, untuk Goblet-nya itu EM, dan untuk Circlet-nya itu EM. Gua di sini pakai electro damage bonus karena gua masih nggak punya goblet EM ya guys, dari Flower of Paradise Lost. Jadi ini gua pakai cuma untuk mengaktifkan bonus dari 4 setnya aja, jangan diikutin ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan konstelasi dari si Raiden Shogun. Yang dimana dari C1-nya di sini, Cakra Desiderata dapat mengumpulkan resolve dengan lebih cepat. Setelah karakter berelemen elektro melancarkan elemental burst, maka jumlah resolve yang didapatkan akan meningkat 80%. Namun apabila karakter dengan elemen lain yang melancarkan elemental burst, maka jumlah resolve yang didapatkan cuma akan meningkat 20%. Cakra Desiderata ini merupakan sistem stack yang dimiliki Raiden Shogun, guys. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut saat kita bahas talent dari Raiden Shogun. Lalu di sini ada dari C2-nya. Saat menggunakan elemental burst, maka serangan Raiden Shogun akan mengabaikan 60% death musuh. Ini OP banget, guys. Karena dengan adanya pengabaian death ini, damage yang diakibatkan Raiden Shogun terhadap musuh itu akan semakin besar, guys. Lalu untuk C3-nya akan meningkatkan 3 level dari elemental burst. Lalu dari C4-nya, saat mode elemental burst itu berakhir, seluruh anggota party di sekitar kecuali Raiden Shogun akan mendapatkan penambahan bonus attack sebesar 30% selama 10 detik, guys. Jadi dengan adanya C4 Raiden ini akan memberikan buff kepada anggota party kalian yang lain. Lalu dari C5-nya akan meningkatkan 3 level dari elemental skill Raiden Shogun. Dan dari C6-nya, saat berada dalam status mode elemental burst, damage elemental Raiden Shogun yang mengenai musuh akan mengurangi 1 detik cooldown dari elemental burst seluruh anggota party, kecuali Raiden Shogun itu sendiri. Efek ini dapat terpicu setiap 1 detik dan dapat terpicu maksimum 5 kali selama durasi mode elemental burst. Yang tentunya ini akan sangat bagus, guys. Karena semakin sering anggota party kalian itu melakukan elemental burst, maka stack dari Cakra Desiderata akan semakin cepat terisi. Dan tentunya berarti damage dari Raiden Shogun kalian akan meningkat. Bagi kalian yang memainkan Raiden ungu, menurut gua C6 ini itu bagus banget untuk diambil, guys. Tapi C2 aja itu udah cukup. Atau maksimal C3 deh kalau kalian mau. Tapi kalau kalian itu memainkan Raiden ijo, C0 aja itu udah cukup banget, guys. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan talenta dari si Raiden Shogun.
Yang pertama di sini ada normal attack-nya yang bernama Origin, yang menurut gua nggak perlu kalian naikin sama sekali, guys. Lalu selanjutnya di sini ada elemental skill dari si Raiden Shogun yang bernama Transcendence Baleful Omen, yang dimana Raiden Shogun akan membuka Eutimianya, mengakibatkan electro damage pada musuh di sekitar. Elemental skill ini juga akan memberikan efek Eye of Stormy Judgment pada anggota party di sekitar, guys. Jadi dari elemental skill si Raiden ini, dia nanti akan memberikan efek yang bernama Eye of Stormy Judgment itu, guys, yang ditandai dengan munculnya logo mata di atas karakter kalian. Lalu selama efek ini berlangsung, anggota party yang mendapatkan efek Eye of Stormy Judgment akan memberikan serangan elektro terkoordinasi apabila mengakibatkan damage pada musuh. Lalu selama Eye of Stormy Judgment aktif, maka juga akan dapat meningkatkan damage elemental burst dari karakter yang menerima efek ini. Dan efek peningkatannya itu sesuai dengan konsumsi energi atau energi cost karakter kalian. Jadi misalkan gua di sini main di tim Raiden Nasional ya guys. Misalkan gua contohin di sini Shinkyu ya. Shinkyu gua kan di sini untuk konsumsi energi atau energi cost-nya itu 80 poin. Jadi nanti itu akan dikalikan dengan persentase yang ada di sini guys. Dan untuk durasinya sendiri untuk elemental skill si Raiden Shogun ini tuh 25 detik ya guys, dan cooldownnya hanya 10 detik. Jadi dapat kita artikan bahwa elemental skill si Raiden Shogun ini itu dapat 100% uptime guys. Jadi di setiap rotasi kalian jangan lupa untuk menyalakan elemental skill si Raiden Shogun ini guys. Oke, jadi langsung aja gue contohin di sini. Saat menggunakan elemental skill, Raiden Shogun akan melancarkan satu serangan elektro dan memunculkan efek yang bernama Eye of Stormy Judgment itu guys, yang ditandai dengan munculnya logo mata di atas Raiden Shogun. Setelah munculnya efek ini, seluruh anggota party kalian bisa melancarkan serangan elektro terkoordinasi guys. Dan selama mode ini berlangsung, seluruh anggota party kalian akan mendapatkan buff peningkatan damage elemental burst yang sesuai dengan konsumsi energinya guys. Selanjutnya langsung aja kita bahas mengenai elemental burst dari si Raiden Shogun yang bernama Secret Art Musou Shinsetsu. Dalam mode elemental burst, Raiden Shogun akan mengeluarkan pedang Musou no Hitotachi-nya dan mengakibatkan electro damage area. Lalu selama beberapa saat, dia akan mengganti playstyle-nya guys, yang dimana pada awalnya dia akan menggunakan pole arm ya guys. Di mode ini, dia akan bertarung menggunakan pedangnya tadi guys, dan juga akan mengubah normal charge dan plunging attack Raiden Shogun menjadi electro damage yang tidak bisa ditimpa oleh elemental infusion lainnya. Jadi kalau kalian mau bermain bersama Bennett C6, ini masih aman-aman aja guys. Serangannya tidak akan berubah menjadi Pyro. Saat serangan yang berada dalam kondisi ini mengenai musuh, Raiden Shogun akan memulihkan energi untuk anggota party di sekitar. Pemulihan energi dengan cara ini hanya bisa terpicu setiap 1 detik dan maksimum sebanyak 5 kali selama durasi skill. Yang berarti Raiden Shogun bisa menjadi baterai yang bagus untuk anggota party kalian guys. Dan saat berada dalam kondisi Musou Isin atau mode elemental burst, damage dari normal charge dan plunging attack Raiden Shogun akan terhitung sebagai damage elemental burst. Dalam kondisi ini, pertahanan Raiden Shogun terhadap interupsi akan meningkat dan menjadi kebal terhadap damage dari reaksi electro charge. Dan damage ini akan meningkat berdasarkan jumlah lapisan resolve dari cakra desiderata atau sistem stacknya si Raiden Shogun. Jadi langsung aja kita bahas di sini cakra desiderata. Saat anggota party di sekitar kecuali Raiden Shogun sendiri melancarkan elemental burst, Raiden Shogun akan mendapatkan lapisan stack berdasarkan jumlah energi yang terkonsumsi dari elemental burst tersebut. Dan jumlah maksimum adalah 60 stack guys. Stack yang didapatkan dari cakra desiderata akan hilang dalam 300 detik setelah Raiden Shogun meninggalkan medan pertempuran. Jadi cakra desiderata ini sendiri itu merupakan lingkaran yang berada di belakang Raiden Shogun gua ini guys. Nah ini kan gua baru nyala sebagian kan. Ini berarti stack dari cakra desiderata gua ini belum full guys. Nanti apabila udah menyala semua, itu berarti gua udah mencapai angka maksimum dari stack cakra desiderata, yaitu 60 poin guys. Dan pengisian dari stack ini itu berhubungan dengan konsumsi energi dari party kalian guys. Jadi semakin tinggi energi cost dari anggota party kalian, maka pengisiannya juga akan semakin cepat. Jadi misalkan gua contohin di sini guys,
Untuk Xiangling itu kan energi cost-nya ada di angka 80 ya. Lalu untuk Bennett sendiri itu untuk energi cost-nya ada di angka 60. Jadi berarti Xiangling gua itu dapat mengisi lebih cepat cakra desiderata daripada si Bennett, guys, saat melakukan elemental burst. Selain dari energi cost anggota party, peningkatan stack dari cakra desiderata ini juga dibantu dengan pasif pertama dari Raiden Shogun, guys, yang bernama Wishes a Number. Yang dimana saat anggota party di sekitar memperoleh elemental orb atau elemental particle, cakra desiderata akan mendapatkan 2 lapis resolve atau 2 stack. Dan efek ini dapat terpicu setiap 3 detik, guys. Jadi pasif ini lumayan lah, guys, untuk membantu mempercepat pengisian dari stacknya si Raiden Shogun. Lalu langsung aja kita bahas dari pasif kedua Raiden Shogun ya, guys, yang bernama Enlightened One, yang dimana untuk setiap 1% energi recharge di atas 100% yang dimiliki Raiden Shogun akan mendapatkan efek sebagai berikut, yaitu Musou Isin akan memberikan pemulihan energi 0,6% lebih besar, yang tentunya ini akan menjadikan Raiden Shogun makin bagus lagi sebagai baterai untuk anggota party. Lalu dia juga akan mendapatkan peningkatan electro damage bonus sebesar 0,4% untuk setiap 1% energi recharge di atas 100%. Jadi langsung aja gua contohin di sini untuk elemental burst dari si Raiden Shogun, guys, yang dimana dia akan mengeluarkan pedangnya dari, ya udahlah ya, guys. Dan selanjutnya dia akan mengganti cara bermainnya, dimana dia akan menyerang menggunakan pedangnya, guys, dan menghasilkan damage electro. Tebasan pertama dari elemental burst Raiden Shogun ini memiliki scaling yang cukup besar, guys. Bisa kalian lihat di sini untuk statnya, gua di level 9 itu mendapatkan angka 681%. Jadi maka dari itu, ini membuat Raiden Shogun bisa dengan mudah untuk menghasilkan angka yang besar, guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mau showcase-showcase gitu, kalian bisa manfaatin elemental burst dari si Raiden Shogun ini. Untuk prioritas talent yang perlu kalian naikkan, kalau kalian itu nge-build Raiden sebagai Raiden ungu, kalian bisa naikin dulu dari elemental burst-nya, lalu disusul oleh elemental skill. Dan untuk normal attack-nya bisa kalian abain aja. Tapi kalau kalian itu nge-build Raiden Shogun di tim Raiden hijau, kalian bisa naikin aja untuk elemental skill-nya. Dan kita tidak perlu naikin dari elemental burst-nya, karena kita itu cuma butuh dari serangan terkoordinasi yang diciptakan elemental skill Raiden Shogun untuk memicu terjadinya Hyper Bloom, guys. Seperti biasa, pada pembahasan terakhir video kali ini, kita akan ngebahas tim kom dari Raiden Shogun, guys. Yang pertama di sini ada tim rasional atau Raiden nasional, yang dimana berisi Raiden Shogun sebagai hyper carry atau main DPS, lalu ada Xingqiu dan Xiangling yang menjadi sub DPS, dan Bennett sebagai buffer dan healer, guys. Sebenarnya konsep dari tim ini tuh kita akan spam elemental burst. Jadi si Raidennya nanti kan akan ngebaterai dari si Xingqiu, Xiangling, dan Bennett. Lalu mereka nanti akan bergantian untuk melakukan elemental burst yang juga akan mengisi dari stacknya si Raiden Shogun atau cakra desiderata tadi itu, guys, yang akan meningkatkan damage dari elemental burst Raiden Shogun kalian. Lalu selanjutnya di sini ada tim hyper carry Raiden Shogun, yang dimana konsepnya kita akan ngasih buff yang banyak banget untuk si Raiden Shogunnya ini sendiri, guys. Pada umumnya di tim ini akan diisi oleh Raiden Shogun sebagai hyper carry atau main DPS, dan sisanya diisi oleh 3 buffer. Kalau misalkan kalian di sini nggak punya Kazuha, kalian bisa ganti aja dengan Sucrose ya, guys. Lalu selanjutnya di sini ada tim terbaru sejak rilisnya Fountain, yaitu tim Overload, yang dimana kita akan memanfaatkan pasif dari Severus yang dapat menurunkan pyro dan electro resistant musuh. Tapi dengan syarat karakter party kalian harus diisi hanya dengan karakter elemen pyro dan juga electro, guys. Gua tidak menyarankan tim ini untuk bermain di battle yang banyak musuh ya, guys, karena efek dari overload itu dapat membuat musuh itu terpental dan nanti malah akan menjauh, guys. Seperti contohnya di Spiral Abyss sekarang. Namun itu berbeda cerita apabila kalian itu melawan boss-boss gitu, guys, yang dia tidak akan terpental jika terkena efek overload. Kelebihan dari tim ini sendiri itu tetap dapat menurunkan pyro dan electro resistance dari musuh yang tipenya elemental seperti Hydro Tulpa, yang dimana berarti itu menutup kekurangan dari tim buffer Anemo. Karena saat kita menggunakan buffer Anemo, yang ke swirl dari musuh itu nanti malah jadi elemen si musuhnya, bukan elemen yang mau kita swirl. Jadi bonus 4 set dari artifact Viridescent Venerer itu bisa jadi nggak maksimal. Lalu selanjutnya di sini ada tim tasernya si Raiden
Shogun, yang dimana kita di sini akan memanfaatkan pantulan-pantulan listrik dari Electro Charge, yang tentunya ini akan sangat bagus untuk bermain di battle yang banyak musuh, guys. Karena semakin banyak musuh, pantulannya akan semakin banyak juga. Lalu di sini juga ada tim yang bisa kalian pakai untuk lucu-lucuan aja, guys, yaitu tim Plunging Attack, yang dimana nanti kita akan memanfaatkan Elemental Infusion yang didapatkan Raiden Shogun dari Elemental Burst-nya untuk melakukan Plunging Attack, yang dimana nanti akan dibuff lagi oleh Xian Yun dan juga dibuff oleh si Furina. Fungsi lain dari Xian Yun di sini sendiri itu untuk ngeheal, untuk memaksimalkan fanfare dari si Furina. Dan fungsi Zhongli di sini tentunya adalah sebagai shielder, agar saat melakukan Plunging Attack itu tidak terganggu oleh interupsi dari musuh. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke tim Raiden Ijo. Yang pertama di sini ada tim Hyper Bloom, yang dimana berisikan Raiden Shogun sebagai on-field karakter yang nantinya akan men-trigger biji Hyper Bloom. Lalu ada Baizu di sini sebagai healer, lalu ada Nahida di sini yang menggunakan Diput untuk menurunkan dendro resistant dari musuh, dan lalu di sini juga ada Xingqiu sebagai karakter sub DPS yang akan menghasilkan biji dendro. Tim ini tuh damage-nya brutal banget, guys. Setiap biji dendronya itu kena musuh, itu damage-nya bisa kena di 30 ribuan per biji dendro. Lalu selanjutnya kita bisa pindahin aja untuk posisi Raiden Shogun sebagai sub DPS. Lalu untuk karakter main DPS-nya bisa kita ganti Alhaitham, guys, yang akan menciptakan komposisi tim bernama Quick Bloom. Untuk konsepnya sama aja ya, guys. Yang beda di sini itu cuma untuk posisi on field-nya akan digantikan oleh Alhaitham. Lalu Raiden Shogun itu hanya untuk men-trigger biji dendro. Lalu Nahida sebagai karakter yang menurunkan dendro resist, dan Xingqiu sebagai penghasil biji dendro, guys. Dengan komposisi begini itu kuat juga, guys. Tapi minusnya di tim ini, kita tidak ada karakter yang bisa menjaga survivability. Bisa kalian lihat di sini tidak ada satupun karakter healer atau shielder. Jadi untuk di tim Quick Bloom Alhaitham ini, gue lebih baik masangin dia bersama Cookie Shinobu, guys. Karena Cookie Shinobu sendiri itu selain bisa men-trigger biji dendro, dia juga bisa nge-heal. Loh bang, kalau misalkan cuma masalahnya gak ada healer, kenapa nggak masukin Baizu aja? Jadi misalkan untuk sub DPS-nya bisa pakai Raiden Shogun, lalu untuk karakter yang menggunakan Diput bisa diganti Baizu. Lah, kalau kita masukin di sini Cookie Shinobu, guys, malah ada dua healer, lebih aman dong. Untuk penggunaan Raiden Shogun sebagai sub DPS di tim Hyper Bloom, gua mendingan masukin Raiden Shogun itu di tim Hyper Bloom-nya si Novilate, guys. Karena apa? Karena Novilate itu bisa ngeheal dirinya sendiri, guys. Jadi di tim ini itu tidak perlu healer sama sekali. Dan dengan adanya Raiden Shogun di sini, itu cocok dengan playstyle-nya si Novilate yang menyerang musuh dari jarak jauh. Kalau kalian ganti pakai Cookie Shinobu di sini, itu nanti Novilate kalian harus tetap dekat dengan musuh untuk dapat memicu Hyper Bloom. Lalu yang terakhir di sini ada tim Aggravate, guys, yang dimana untuk komposisi tim ini itu sendiri diisi oleh satu karakter main DPS dendro, lalu Raiden Shogun-nya nanti akan menjadi karakter sub DPS, lalu juga ada karakter yang menggunakan Diput untuk menurunkan dendro resistant dari musuh, dan ada satu karakter healer, guys. Gua di sini prefer untuk pakai Baizu atau Yao Yao, guys, agar tidak mengganggu efek reaksi Aggravate dan Quicken. Untuk main DPS-nya sendiri kalian bisa pakai Tignari atau Alhaitham, itu bisa-bisa aja, guys. Jadi itu dia, guys, untuk pembahasan build Raiden Shogun. Jadi kesimpulannya, Raiden Shogun merupakan karakter support yang juga bisa ngedamage, guys. Untuk build Raiden Ijo atau Raiden Ungu itu kembali ke kalian lagi, guys. Karena dua-duanya sama-sama bagus. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. AG sign out, see you on the next video, guys.